Hi, my name is Adi and you are now watching Beauty Squad. Welcome back to Beauty Squad yang kelima. Dan ya, kali ini ceritaku lagi stase bedah jejaring di Tabanan, dan itu dimulai dari hari Senin ada penerimaan. Biar masuk vlog. Ya guys, jadi ada ini Harlina nih ngechat cutting kakak kelas dengan chat D. Dan dia enggak nyadar D itu dipanggil sama Harlina angkatan 10 loh. Parah Harlina nak. Mbak Leng, lihat tuh chatnya. Lihat chatnya. Udah habis. Cuman kegiatannya di poli waktu itu lebih banyak ke rawat luka, yang pastinya aku gak bisa tunjukin di vlog. Hal yang biasa pada koas atau aku lakuin kalau lagi jejaring itu adalah kulineran. Dan salah satu yang terbaik itu kuliner di Tabanan. Dan tentunya setelah, kalau kalian udah ngelewatin, teman-teman FK ini udah pada ngelewatin stase neuro, mungkin dapat rekomendasi tempat-tempat makan di Tabanan dari Dr. Domi. Dan salah satunya itu hari pertama kita makan adalah asli Jambi. Makan. Asli Jambi coy. Karena asli Jambi makannya tuh datangnya cepet, rasanya juga enak. Tapi karena waktu itu udah siang, jadi nggak dapat sate tusuk, dapatnya cuma sate lilit aja. Terus hari Selasa aku masih di poli juga. Habis itu untuk melapor tugas, dan aku dapat ujian sama bapaknya Gedita dan bapaknya Priyanka. Jadi udah dapat kasus juga. Untuk hari Selasanya aku sama teman-teman makan di DKI. Kan biasanya Rizna. Ya, makan di mana nih, cowok? Ada pabrik tahu depan seberang itu. Wah, mau ke rumah orang nih kita nih. Siapa ini? Minum ini tadi es teh satu sama temen lama ya. Iya. Mas semua. Woi. Berapa rating DKI? Hari ini. Oh, bisa beda-beda ya? Soalnya nggak ada urutannya. Putri? 8,5. 8 lah. Hari ini enggak. Top 3 makanan di Tabanan. Jambi. Kok nanya tuh? Aku satu dekat dulu. Kan belum nyoba Mojos tapi. Belum pernah ya? Satu DKI. Makananku itu aja. DKI doang. Top 3 karena cuma itu yang dimakan. Tapi ya, kalau lagi jaring nih, biasanya kalau kecilku Harlina tuh jarang ikut karena dia kan diantar jemput, jadi sering dijemput duluan, jadi nggak bisa ikut makan bareng biasanya siang-siang. Untuk hari Rabu juga aku sempat ada ikut operasi untuk kasusku tuh fraktur humerus. Itu aku ikutin dokter ortopedinya. Kau. Dengan baiknya dokternya ngasih aku untuk pertama itu insisi, dapat juga ngelepas baut sama ngelepas pennya, dan yang terakhir dikasih ngehacking, dan itu pengalaman yang sangat berharga banget. Terima kasih dokter udah ngasih kesempatan itu, dan ya tetap dibimbing juga, maksudnya diajarin juga gimana caranya, dijelaskan juga secara teorinya gimana, mesti tetap dalam pengawasan. Tapi benar-benar dapatlah feeling yang menjadi dokter bedah di sana. Kemungkinan spesialistik yang menarik itu bedah. Pak cari bedah aja. Sudah selesai hari ketiga di Tabanan sebagai koas bedah. Sekarang kita mau makan dulu. Sudah bosan dengan babi-babian. Makan apa nih, Ming? Sate sekedap. Okay, coba kita compare dengan sate-sate lain. Hari ini
makan siangnya orang rasanya sekedar. Aduh. Ayam 3 sama gulai 3. Gulai 3. Nasi semua? Nasi 2. Nasi 2. Oke. Di jalan apa nih, Mas? Jadi, ini salah satu kuliner di Tabanan. Sate Sekedar disaranin oleh teman-teman kelas yang lain ya. Ini dia sate ayam. Sate ayam, ada gulai juga. Gulai. Sate kambingnya sebenarnya mirip-mirip sih. Nggak kelihatan banget. Makan. Kita bayar dulu. Nah, saya bayar ayam, gulai sama aqua sama nasi. Berapa? 3.000. Berapa satu itu? Apa itu ayamnya? Ayam 10. Ayam 10. Ini 15. Nasi 5.000. Minum 5.000. Ya, jadi udah makan. Kenyang. Kenyang. Berapa ratingnya? 8,5 untuk nasi. 8,5. Atau sih, aku ngerasa lebih enak ya hari ini. Hari ini sate. Iya, hari ini kacangnya kerasa loh. Apa gara-gara direkam nih lebih enak? Bahasa baru. Tidak, direkam sih. Recommended Sate Sekedar kalau lagi di Tabanan Kota ya, dekat rumah sakit juga. Sate Sekedar, bukan sekedar sate. Anjay. Boleh lah disponsorin ya. Dikirimin ke Tabanan boleh. Ke RS boleh. Boleh dikirimin 10 bungkus boleh. Bungkus sate ayam. Kita bagi-bagi ke dokter-dokter ya. Sekarang disetirin sama Putri ya. Tolong sampai rumah boleh enggak? Tolong ya, ke Gianyar ya dulu ya. Ini dia tour leader Jepang trip. OTW OTW, kita OTW ke Jepang. Kan dia sebenarnya dari Madrid. Ada ulah. Kemarin aku. Halo. Ada croissant. Sekarang lagi minum apa nih? Apa nih namanya? Orange Fredo. Ini dia kayak jus orange tambah espresso. Ini sebenarnya mirip-mirip sama punya Naomi. Ini ice. Ratingnya berapa? 10. Keras, enak banget. Oh gitu ya. Enak banget keras. Oh gitu ya. Beef curry masala guys. Is it waterproof? Ya. Yeah. Coba. Aku masuk pemela barang. Mamam. Ya. Terus saya ngopi tadi di Crafted sama udah beli kue juga. Sekarang kita akan cari Risna di Mangusade. Yeay, ketemu Risna. Di hari Jumatnya aku ujian mini check sama Dr. Hermawan. Shout out to Priyanka, udah bantu-bantu juga. Dan lumayan, untuk pemeriksaannya sih biasa-biasa aja. Tapi diskusinya lumayan mengolah otak ya. Oke, sekarang hari Jumat. Hari ini ada ujian mini check sama Dr. Hermawan. Priyanka, tolong nilainya. Data form nilai ketinggalan, Pak. Saya harus balik lagi ke mobil. Oke. Form nilai secure. Balik lagi ke RS. Jojo, siapa Jo? Jo, siapa Jo? Sebenarnya. Nih, yang mau sama Bejo boleh komen. Jadi banyak-banyak Jo. Udah sefrekuensi. Iya. Kan friends to lovers tuh. Kan pakai flash dong. Jo, mana cewek ke Jo? Pulang. Senangnya dalam hati. Ya sebenarnya tuh banyak banget kegiatan-kegiatan bedah yang sangat menarik ya selama di Tabanan seminggu ini. Jadi aku dapat asisten juga, dapat nonton juga, itu banyak.
diajar-ajarin sama dokternya, dokter Sumantri, dokter Hermawan, dan ada sama residennya juga, sama dokter ortopedi juga. Nah, untuk hari Sabtu itu lumayan santai karena nggak ada operasi bedah umum, jadi aku nggak ada call waktu itu. Oke, sekarang hari Sabtu ada di poli bedah Doming. Ada yang mundur. Dan aku di poli bantu-bantuin dokternya rawat luka juga, dan juga dapat tentiran dari Dok Gosen mengenai tentang kasus-kasus yang kemungkinan sering kita temui sebagai dokter umum di IGD. Sambil diajarin juga gimana baca ronsen-ronsen yang mungkin nanti kita bisa konsulkan ke dokter-dokter spesialis. Nah, pulang dari rumah sakit hari Sabtu, aku janjian sama Rizna buat makan siang di kafe. Sampai di Taraka, tapi parkiran penuh, jadi parkirnya agak jauh. Kira ketemu Ina. Ini salah satu kafe yang lagi viral ya. Tahu? Apa? Ya, karena kemarin hujan. Oh, kalau nggak hujan, coklat juga. Di tengah hutan ini bergerak. Apa? Mau datang makan aku juga. Air apa nih harganya? Tahu no, 1 liter. Nanti. Harga ting 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 gitu. Ya ini makanan saya. Apa tadi itu pesan ya? Tahu di panjut. Ina belum datang. Ina udah datang. Ini Ina. Ina. Lihat kau semua. Ina. Ina. Ini dipakai apa lagi? Biar dua-duanya kepake. Bagus nggak? Kalau dari sini. Neng 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 neng. Setelah dari kafe itu, soalnya Rizna ada mau cari barang di Living World, dan ada nyari dessert juga sama ya belanja-belanja sedikit. Tidak ada vlog tanpa mall. Sekarang sekarang ke mall pilihan warga Bali. Bali ya. Living World. First stop. Untan. Makan lagi. Dessert. Kibol, bola siapa? Hah? Bola ubi. Oh, bola ubi. Grass jelly, nah ini kan suka grass jelly. Baru. Wah, oh, ini dah. Ini Stellar ya. Ikirain mau bagi. Oh, satu aja beli. Udah ya, udah. Nih. Ini yang paling. Oh. Oke, ini udah datang nih, apa namanya ini? Apa ya? Grass jelly keyboard. Keyboard. Kenapa? Ini ya, tuangkan. Anjay. Ini apa ya, susu? Oke, nggak bisa fokus, harus fokus. Ini apa ya? Ini apa ya? Santan. Ini gini, cola. Itu udah keyboard. Tas. Apa sih ini? Oke. Cuma. Emang es krimnya coklat? Iya. Emang ini apa? Ya? Enggak. Maksudnya tak, apa emang dapatnya itu? Milih. Takut jatuh.
Kita coba pearlnya dulu ya. Belum kerasa. Kerasnya belum kerasa. Benar. Aku juga tadi gitu. Sampai bawah tuh belum. Kolaknya belum, kolaknya. Ini pisang kan? Ubi. Terus gimana belum? Ya, aku kapan ya? Enak. Ya sebenarnya sih udah mulai rame ya di beberapa sudut. Yakiniku like, yakiniku like kurang. Yo kenapa ini kepala bus lighternya nih? Kepala bus lighter tuh ini bagus. Wah, ini besar lagi. Merry Christmas. Dia turun naik lagi. Iya. Berapa harganya? Dadah. Bye-bye. Semangat jaga. Oh iya, bisa. Masih hidup, Gir. Aku dapat kaos kaki Vans. Nah, ternyata di Indonesia, terutama di Bali itu udah masuk Vans Ultra Range yang Neo yang waktu itu aku dapat lihat di Malaysia. Nah, setelah aku lihat harganya ternyata hampir dua kali lipatnya harga di Malaysia. Waktu itu aku dapat lihat yang 1,3 juta di Vans di Living World dijualnya 2,3, jadi lumayan. Hari minggu sebenarnya banyak istirahat, tidur, main game, ngerjain tugas yang belum selesai, dan tadi cuma dapat ngopi aja sih di Dopa. Sebenarnya aku nggak dapat ngerekam banget, cuman ngasih lihat minumannya aja. Mungkin sekian aja dulu untuk vlog minggu ini. Yang di Tabanan gak terlalu seseru itu ya. Mungkin nextnya aku bakal lebih nge-vlog khusus tentang kuliner-kuliner di Tabanan. Mumpung ini adalah jejaring Tabanan terakhirku. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. See you next time.